Oke teman-teman, masih bersama Jeda TV dari Pasar Sapi Wirosari di tempatnya di tanggal 21 November 2019 atau di hari Kamis Kliwon. Ini ada sapi-sapi indukan plus anak ini guys. Jadi tepat di depan saya ini ada sapi pegon plus anaknya. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru menonton channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung, selalu menyupport dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya untuk mengikuti update video terbaru bersama Jeda TV. Oke, kita langsung aja kita review harga sapi indukan pusara terbaru dari Pasar Sapi Wirosari guys. Ini sapi indukan plus anak. Ini ada sapi lewat. Regi pinten pak? Harga berapa ini ya? Regi ini pinten nih? Regi ini pinten? Tiga luar. Pinten? Telu luar. Tiga gitu so? Iya luar. Kalau perlu luar pak sih? Iya. Anak ini lanang apa itu pak? Jaler. Jaler? Iya. Usia pirang sasi pak? Ya, sekitar 48 tuh. 4 bulanan pak ya? Ya itu. Ini sudah beranak pun mana apa yang pinten pak? Ngerti ini pak? Bentiko ini gini, ini minta tigang doso. Ini tigang doso luweh pak. Ini mintanya 30 lebih pak je. Ditawar. Ditawar. Ini masih produktif pak je. Masih sakit peteng malih je. Sakit. Sakit. Eh ini sapinya perucul guys. Ini mintanya 30 lebih. Ini anaknya usia sekitar ya hampir 4 bulanan. Jantan ini anaknya. Ini sudah beranak 3 kali masih produktif. Ini guys. Sapinya. Sudah beranak 3 kali, anaknya jantan, usia hampir 4 bulanan ini guys. Ini mintanya 30 juta lebih, sapi pegon perucul. Terus kita lanjut ke sapi berikutnya, ini masih ada sapi pegon. Lagi pinter pak? Pinter? Wolulas. Pun mana yang pinter pak? Pindah niki. Ini mintanya 18 sudah beranak satu kali ini. Anak wedon apa lanang ini pak? Itu anaknya ini betina ini guys. Ini usia sekitar umur pinten bulan ya tadi pak? 8 12 hari. Ini cuma ada satu bulan anaknya. Ini mintanya 18. Sudah sapi pegon ini guys. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya, masih sapi indukan plus anak dari Pasar Sapi Wirosari. Rebukan Moro tadi tanggal 21 November 2019. Ini ramai sekali ini. Ini ada sapi lagi indukan pesanan ini. Nah, ini ada sapi pegon lagi nih guys. Regi pinter nggak tadi pak? 30 lebih. Pun mana apa yang pinter nggak tadi pak? Tinggalin aja. Ini kayak anaknya pak ya? Umur pinter bulan ya tadi pak? 4 bulan. Ini anaknya jantan, ini si metal ini. Umur 4 bulan. Ini mintanya 30 lebih pak ya. Ini masih produktif sapinya. Sudah beranak berapa kali pak? Dua kali. Dua kali. Ini sudah beranak dua kali. Yo sapi doro jepena yo. Sapi doro sapi doro. Ya guys.
jutaan, ini mintanya 30 juta lebih yang ini guys. Di tanggal 21 November bersama Jinatif Apit Sapi bukan pesanan. Harga berapa ya bos? 17,5 ya bos ya. Ini sudah beranak berapa kali bos? 2 kali. Ini anaknya betina apa jantan bos? Betina. Usia berapa bulan bos? 1 bulan belum ada. 1 bulan belum ada ya? 1 bulan belum ada. Ini tanggal 17,5. Dari pasar sapi Wirosari guys. Oke, kita lanjut sapi berikutnya, masih sapi hidungan pesala ini guys. Ini ada sapi PO. Kita lanjut ke sapi berikutnya. Ini udah 10 juta per sana. Oke, kita lanjut ke sapi-sapi berikutnya guys. Masih dari pasar sapi Wirosari. Lagi nih guys. Yo, sapi mana? Lagi, sapi kan? Yo, oke siap-siap. Ya, ini ada sapi PO. Pas anak ini. Harga berapa, Bro? Harga berapa? 16,5. Bos mana pemiro lagi, Bos? Bos mana pemiro? Satu kali. Ini ada, ini anaknya. Jantan apa betina anak ini? Betok lanang ini. Usia berapa bulan, Bos? 2 bulan. Ngono, Bos. Ngono. Ini sekitar 1 bulanan kurang ini, guys. Ini mintanya 16. Kita lanjut ke sapi berikutnya. Yang ini mintanya 20 juta. Pun mana pimpinan, Pak? Tunggal. Tunggal, Pak. Ini sudah beranak 1 kali. Anaknya umur pinten, Pak? Ini 3 bulan apa, Ji? Ini anaknya betina. Ini mintanya 20 juta, Pak. Ini mintanya 20 juta. Yeah.
Jadi sobatnya seperti ini guys. Pasar Sapi Wirosari. Oke, pinten nggih, Pak Odi? Pinten? 26 juta ya guys. Pun mana apa yang pintan deh? Pun mana apa yang pintan? Sepeda. Ini anaknya pedo nih deh. Mana pintan usianya? Ini anaknya jantan usia berapa? Sekitar 2 bulan setengah. 3 bulan? 2 bulanan pak ya. Ini sekitar 2 bulanan. Ini ada sapi bacon. Mintanya 26 juta sapi induan pesanan. Situasi dan kondisi terkini dari Pasar Sapi Wirosari Grobogan Wonogati di tanggal 21 November 2019 bersama Cina TV. Update harga sapi terbaru mulai dari bibitan sapi bakalan, sapi leponya tadi belum ada, cuma ada satu ekor tadi, sapi indukan, sapi toro, sapi indukan pesana artinya. Oke, sedemikianlah review kami, semoga ini bisa bermanfaat untuk para pecinta sapi, peternak sapi, dan para pengusaha sapi dimanapun Anda berada. Update harga terbaru dari Pasar Sapi Wirosari di tanggal 21 November 2019. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia. Sukses selalu bersama Cina TV.